Inilah guyub rukunnya warga Dukuh Lembu Rejo, Desa Gatak, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Di penghujung bulan Ramadan, Rabu sore, warga membuat kue apem. Lalu kue apem tersebut diatur dalam wadah dan dibawa ke tempat kenduri di depan sebuah masjid. Tidak hanya apem saja yang dibawa warga, namun ada juga yang membawa nasi plus perlengkapan lauk pauknya. Menu apem dan nasi diatur di tengah sedemikian rupa, lalu didoakan bersama-sama oleh tokoh lintas agama. Warga ini ingin menunjukkan bahwa mereka bisa hidup rukun berdampingan dengan sesama agama lain. Saling berdoa antar lintas agama dan diwakili beberapa agama itu sudah menyewa dan berdoa mudah-mudahan untuk menjelang hari Idul Fitri bisa berjalan baik dan lancar. Ini diadakan tiap tahunan. Iya. Berarti warga tadi membawa apa saja, Pak? Itu membawa apem sama kenduri itu nasi. Nah, itu semua di warga RW 2 ini. Tidak ada warga lain RW 2. Itu sudah 5 tahun lebih itu diadakan di sepanjang jalan ini. Agar tidak punah ya Pak ya? Tidak. Usai didoakan, setiap keranjang diambil dan dibagikan ke warga sekeliling kampung, sementara sisanya dibawa pulang oleh masing-masing warga. Dengan menjunjung tinggi adat leluhur, warga di Desa Gelatak, Klaten berharap tidak ada permasalahan radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Nani Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.